Untuk yang baru nonton untuk pertama kali, kalau komika yang ntar datang-datang langsung ngangkat kepala, jangan lari ya. Emang gitu gayanya. Tepuk tangan untuk Rahmat. Rahmat, ngapain sih orang gak ada jadwal tawuran juga? Abis kan ujian. Ayo, sini belajar. Apaan sih orang juga tawuran, orang muka kok kudur anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue orangnya gak bisa sandiwara. Gue kalau marah gak bisa gue pendem. Lagi naik motor ada yang lawan arah. Gue katain, woi, muter lu. Lawan arah aja lu. Ada yang lawan arah lagi. Woi, punya otak gak? Sekolah acting ketambah sama orang lawan arah ya. Gue yang salah arah. Di warung juga ada sandiwara, tau gak lo sandiwara, gak ada recehan dikasih kembalian permen. Pernah gak lo gitu lo? Di warung deket rumah gitu, warung deket rumah gue gitu tuh. Kembalian 1.000 dikasih permen 10 biji, maaf ya gak ada recehan. Besoknya kembalian 20.000 dikasih permen 1 toples, maaf ya gak ada recehan. Gue protes sama anaknya, gimana sih mak lo? Masa gue belanja 20.000 kembalian, dikasih permen 1 toples? Ya met, mak gue emang kayak gitu. Kemarin aja ya, dia bayar SPP sekolah gue, pakai permen 1 ember. Gak ada recehan gue. Gesek nih otaknya nih. Iya kan? Dan menurut gue makhluk yang gak bisa bersandiwara, itu anak kecil. Iya gak? Lu pernah gak sih kalau naik Transjakarta gitu begini, anak kecil di depan lu, abang yang ini keteknya bau. Menang gak gitu lu? Ayo gue yang langsung nutup ketek. Maknya bilang, maaf ya bang, anak saya nakal. Gak apa-apa bu, pada dalam hati, kalau gak ada lu gue bacok nih. Kayak gitu serius, sebenarnya itu yang kebauan bukan anaknya, tapi maknya, tau gak? Jadi maknya gini, Dek, bangun dek. Abang ini keteknya bau. Dijadiin tameng ini anak sebenarnya. Serius. Lu makanya kalau ngeliat ibu-ibu nih ya, di depan abang-abang lagi begini, terus udah gini-gini. Dalam hati ngomong, anjir gue lupa bawa anak gua. Dan selama gua sekolah, gua gak pernah ada drama percintaan. Sekolah gua batang semua. Serius. Makanya terakhir percintaan gue tuh waktu SMP. Wis, ada cewek itu tempat pensilnya hilang. Ngadain sayembara cinta. Yang nemuin cowok dijadiin pacar. Yang nemu cewek dijadiin saudara. Yang nemuin gua. Weh, gua nemu tempat pensil lu dong. Wah, lu yang nemuin ya? Ambil aja deh buat lu, gua bisa beli lagi. Sakit hati gue, lu pada ketawa lagi. Sakit gue. Serius gue. Kita tuh sebenarnya anak STM tuh kebanyakan ya, orang tuanya itu yang hidupnya menengah ke bawah. Makanya kita suka malakin anak SMP. Gue tuh banget malakin anak SMP tuh. Ada anak SMP lewat. Eits. Duit kolekan. Anak SMP belagu lu. Gak ada bang, gak ada bang. Gue kebukin, gue bacok mau. Gak bang, kasih duit goceng, wah lumayan. Tapi gue besoknya selalu sial gitu, besoknya gue dipalak preman. Wah lu anak STM, suka tawuran ya, jatah preman mana lewat jalur sini mana. Aduh gak ada bang, muka bacok. Wah, gak ada bang, serius nih gak ada, ada deh bang. Ini dikasih goceng, terus dia manggil anaknya, nah sini, ini buat sekolah kamu. Gak mau makan duit haram, gak mau. Gue lihat anaknya, anak SMP gue palak kemarin. Itu duit halal. Gua rame sama. Iya. Yeah. Gile cerdas banget materi lo men. Kok bisa ya? Gua
Gua malam ini percaya bahwa otak dan muka tuh bisa aja bertolak belakang. Gue suka banget. Gue dari tadi lo mainin cara pandang, lo mainin observasi. Lo pernah apa namanya? Pernah ngerasa nggak sih yang ini salah? Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Gue baru lihat hari ini observasi itu. Buat gue ngelihat lo makin lama berevolusi gitu. Dan gue yakin banget lo pasti akan jadi komik yang jadi. Itu aja. Makasih ke Kak Radit. Oke. Iya. Iya, gue kan sampai akhirnya gue cuma mikir bahwa gue gak nyangka secerdas itu anak STM. Gue akuin lu, lu ngangkat derajat anak STM lu. Kompor gas. Makasih Om Indro.